Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fahmi Aziz TV. Video kali ini kita akan coba bongkar ya, membongkar DVD receiver LG, merek LG nih. Tipenya DVD receiver HT353 nih. Ini ya, teman-teman ya, lihat seperti ini, teman-teman. Ini tombol power di sini. Oke. Di sini volume juga ada di sini, volume. Kita nanti akan bongkar DVD ini seperti apa dalamnya ya. Nih. Ini untuk speakernya ya. Subwoofer front RR. Cukup lengkap. Input aux L dan N. Oke. Kita buka saja ya, teman-teman ya. Seperti apa dia gunakan komponen apa? Seperti apa ya? Apa DVD lumayan lama, model lama ya, kita tahu ini posisi kokoh teman-teman, kayaknya PCB-nya kompleks. Wow, ini untuk teman-teman yang belum lihat dalemannya DVD LG ini seperti ini teman-teman ya. Ini bagian power supply nih. Oke. Ini board. Ini boardnya, ini main boardnya, dan ini mekanikalnya. Ini mechanical DVD-nya di sini. Ini rusak, mati total ya teman-teman. Kita akan cek power supply, kemungkinan power supply-nya rusak. Jadi kita akan service ini. Kemungkinan ini ada elko yang melembung. Mudah-mudahan hanya elko-nya saja ya teman-teman ya. Jadi video kali ini kita hanya memperlihatkan bagian dalamnya, daleman dari DVD LG ini. Semoga teman-teman yang punya keluhan yang sama seperti ini bisa lihat lebih dahulu dalemannya seperti ini ya teman-teman. Ini power supply, ini port mesinnya nih. Port mesinnya cukup besar, sangat besar nih. Lain seperti DVD-DVD Cina seperti biasanya ya, sangat lain, jadi lebih bagus ini ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, daleman daripada DVD LG dengan tipe DVD HT353. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan ataupun bisa menambah informasi tentang DVD ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya ya teman-teman. Hari ini video cuman hanya review atau bongkar dalamannya saja. Terima kasih.